Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FK Wajab. Nah, kali ini kita bakal ngebahas jangan pernah ngebeli channel yang udah dimonet. Alasannya kenapa? Ya, sebenarnya kalau dimonet itu ya kalian satu bisa ganti nama, itu bisa, enggak masalah. Ganti nomor rekening juga itu bisa. Cuma ini ada akun YouTube, akun di TikTok yang ngejual jasa YouTuber gitu kan. YouTuber baru. Ya emang sangat menggiurkan ya, adsense itu gak banyak sumpah. Kalau kalian view-nya cuma 100 itu mah ya ampun, 100-100 itu ya Allah berapa perak gitu, serius. Jadi satu video itu cuma dihargai 1.000 bisa-bisa sama YouTube, 1.000 bahkan hitungan perak guys. Nah, nanti gue kasih buktinya kok, tenang aja, channel gue ada buktinya. Oke, jadi kita langsung aja ya ngelihat penjual jasa YouTube yang nggak gue saranin kalian nggak harus beli. Jadi ini buat pembelajaran aja, ini contohnya ya guys, 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman, jadi di sini ada jasa YouTuber Neus jual akun YouTube Amanah. Oke, ini Amanah ya. Nah nih, ini kalian itu udah banyak tuh, udah kayak ada tembus-tembus, jam tayang. Dan ini masuk di FYP gue, dan ini kayaknya harus gue kasih sih ilmu-ilmunya. Jadi untuk subscriber gue, ya kalau ada yang mau dibingungin, ditanya nih ya, toh tanya aja. Gue seneng juga berbagi ilmu yang gue tahu ya. Nah ini kalau nggak salah yang viral masuk FYP gue. Gini nih videonya. Di sini udah 2000 jam tayang. Udah 4000 jam 2000 subscriber. 2000 subscriber ya. Yang cuma diperlukan cuma sebenarnya 1000 aja. Kalau lebih itu sebenarnya bonus sih, ya. Dan 4000 itu syaratnya. 4000 jam tayang yang paling susah. Swear. Kenapa nggak gua rekomendasiin kalian beli ini? Gini. Ketika ini mungkin video dia ngeboom 1 kalau nggak ngeboom 2. Terus kalian udah beli nih channel ini, udah beli nih channel. Terus kalian mau upload apa? Mau upload apa? Gua tanya. Mau upload apa? Yakin viewersnya bakal nyampe 1000 sampai 5000, 10000. Kalau kalian bisa nyampe 1000, 10000, mending kalian buat channel baru ya daripada beli. Kalau viewers cuma nyampe 100, 200, 300, 1, 2, 5, 10, sumpah. Gak usah dimonet gitu, gak apa-apa. Cuma dapat hitungan perak, kalian mau buat berapa video hitungan perak. Kalian pengen ngupload video sampai 100, terus kalian cuma dibayar 1000. Ya, tuh, itu juga 1000, kalau 1000 viewers, kalian bisa ngejamin. Nah, sampai 1000 gitu viewersnya satu video, nggak mungkin. 5 aja itu susah guys. Jadi di sini gue ngeliat ada komennya yang OP Ruser mahal anjir, 3.500, 3.500. Ih, YouTube juga nggak akan ngebayar lo sebanyak itu kalau video lo ngeboom nih. Misalnya video lo sampai 100.000 orang yang nonton, nah itu nggak masalah sih. 3 kali upload video udah balik modal 100.000 viewers ya. Itu 3 kali ngupload video udah balik modal sih. Cuman kalau nggak sampai segitu lo mikir sih susah guys. Terus di sini, dan mohon maaf kak, kita kan nggak maksain kakak beli di toko kita. Kakak beli alhamdulillah, enggak juga ya nggak apa-apa. Ih, nggak ada guna, serius. Terus di sini ada lagi nih, gue penasaran sama yang baru, gue belum nonton. Ready channel monet, channel udah bisa menghasilkan uang. Jual murah meriah aja, nggak bisa stok minute langsung DM. Dijual berapa? Iya dijual kak, channelnya udah monet. Cek harga, 1000 jam tayang berapa? Ini udah monet, ya 1000, oke tuh. Ini aja 0,07. Ih, 1 dolar aja nggak nyampe, 14.000 aja nggak nyampe guys. 1 dolarnya 14.000 kan, ini 0,07 itu menandakan kenapa dia jual akun ini.
karena dia udah tahu kalau itu susah guys, menghasilkan duit jujur itu susah. Penayang aja cuma 196, itu susah banget, gua gak ngerekomendasiin kalian. Lebih baik ya, saran gua, kalian buat, tapi kalau video kalian buat aja terus, upload terus, saat video kalian booming ya, ya itu alhamdulillah, karena itu hasil dari kalian. Dan di saat itu booming, ya kalian udah tahu konten apa yang pengen kalian terus, jadi kalian ya, viewersnya gak akan, ya gak jauh-jauh dari segitulah. Terus aja. Di sini ya. Yang kedua, harga sembilan hari ini ada potong. Tiga tiga. Lanjut. Iya, kalau di monet emang cepet banget sih. Ini apa? Kak, aku udah gajian dan senang banget dapat 12 juta. 12 juta. Mantap, terus emang mantap. Ini bisa jadi bohong, bisa jadi real. Kalau emang dia konten kreator yang emang kreatif gitu kan, yakin video dia bakal ngeboom terus, ya lebih baik gak apa-apa sih pakai jasa itu. Cuma kalau konten kreator baru, orang baru, terus gak ada nama, kalau artis beli ya 12 juta itu wajar, karena dia orang udah punya nama guys. Jadi sekali upload viewers nembus 50 ribu, 100 ribu tuh gampang banget. Nih, gue kasih tau kalian buat konten kreator baru, ini salah satu channel gue guys. Jadi ketika viewers kalian cuma dapat 3, tuh kalian cuma dibayar 10 perak guys. Tuh, kalau satu viewers itu hitungannya bisa 8, bisa 6. Itu biasanya tergantung ini, tergantung jam tayang lagi, jam itu ya, penayangan ya. Dan di sini ya, lihat nih, 21 viewers itu cuma dihargai 134 perak. Cuma 134 perak teman-teman, dan 100, di sini 126 viewers cuma dihargai 1000. Kalian bikin tuh sampai gempor, sumpah. 72 dihargai 500 perak. Kalian capek-capek ngedit, dihargainya cuma 500 perak. ada nggak yang 1000 nih? Ada nih. Kalau 1000 viewers dihargai dia seharga 1 dolar lah ya. Ada 12.000, 13.000 guys, ini 2017 ya, nggak pasti sih emang. Nah, ini atasnya jangan lah ya, jangan ya, privasi atasnya ya. Jadi ya sampai sini aja nih, ini gua kasih bocoran. Gua nggak mau atasnya lagi. Ini bocoran aja nih, kalian bisa lihat di sini. Gambarannya tuh. Kan? Kalian bisa lihat guys. Gua nggak bohong, kalau kalian beli, ini nggak gua rekomendasiin. Ya kalau kalian emang percaya, kalau kalian emang udah ada nama, terus video kalian bakal booming ya, oke sih, alright kalian beli. Cuma kalau nggak sampai 1000 viewers tuh, lihat tuh, 1000 viewers aja cuma dibayar 12.000. Kapan kalian bisa menghasilkan sampai berapa? 12 juta itu hanya istilahnya gimmick ya tadi. Ya bisa jadi dia pakai dua akun WA, bisa juga benar kalau udah ada nama. Menurut gua kalau udah ada nama is okay hasilnya tuh guys ya. Jadi ini yang bisa gua sampaikan ke kalian, dan itulah yang kalian lihat viewers gua kalau seberapa, kalian lihat kan dapatnya berapa segitu. Ini nggak tahu channel lain bakal ngebongkar nggak ya kayak gua, tapi kalau gua nggak apa-apa ngebongkar kan, itu kan buat pembelajaran kalian juga, karena kalau ada yang mau tanyain lagi next, kasih tau gue aja, gue bakal ngebantuin lo. Jadi kalian jangan pernah kemakan ya, tergiur sama monet, apalagi harganya sampai 3.500. Wow. Gak banget sih, gak rekomendasi banget, karena itu bukan channel kalian. Kalian pasti itu bakal bingung, bakal upload apa lagi. Dan orang juga gak bakal tiap hari yang subscribe kalian itu, nonton channel kalian, nonton video kalian, enggak. Itu aja sih.
Udah ya, videonya cukup nyampe sini aja guys. Yang kalau ditanyain silahkan aja komen atau ya komen-komen aja guys. Dan makasih buat kalian yang udah subscribe dan thank you dan video masih main. See you again. Bye-bye.